Gue beli udang, daging. Lo mau masak barangnya ya? Iya, gue beli udang buat bikin aglio-olio buat isinya. Kalau mau dibuat. Beneran nggak? Nasi, I need it. I need it. Rock ya, untuk kata-kata. Anjir, banyaknya kayak lo sebulan. Enggak sih. BM aja nih. Yoi, kalau udah kalau di rumah di rumah sakit lagi kalau udah di supermarket pasti bawaannya pengen banget loh. Ibu banget ya. Salah banget nyuruh gua ke supermarket. Gua beli harusnya kemarin ini udah sebulan loh di sini. Udah ada, kenapa beli lagi sih? Ini banyak banget. Gua pikir ada dua. Nah, gue nggak ada, gue ngambil. Yang ada siapa lo? Bukan gue. Yang ada dua tuh gila sih. Kemarin udah ada. Gue nggak ngambil. Gue tadi ngambil. Gue ngambil satu. Gue udah ngambil. Kasih dong. Lah, gue ngambil udah ambil dong. Tenang aja. Gue udah taruh lagi. Lihat dong. Lihat dong. Lihat dulu. Gue duluan kan dari awal. Dari awal. Iya. Dari awal. Kita coba lihat dong di badan ada. Sama lagi mobilnya. Rasanya sama. Rasanya buat itu nggak apa-apa. Nggak kepikiran, Beb. Mam. Ya udah kalau gitu makan siang di sini aja sih. Iya benar. Emang makan siang keluar? Nah, emang makan siang keluar. I thought the point is to have lunch here. That's why kita maksudnya supaya nggak ada ide-idean. Kita ke ini yuk ke itu nggak ada. Nggak ada, saya udah di sini semua. Ini juga sebenarnya pengen beli udah cukup. Cuma masnya mau Panda Express. Benar. Nah itu kenapa? Ya karena BM. Tadi katanya pada mau Panda Express mau orange chicken. Tadi tapi belinya apa? Orange chicken. Sama? Ada nasinya. Ada. Gue itu kalau gue makan nasi soalnya jadi gue. Ya udah makan siang sini, makan malam sini ya. Iya. Emang ada makan malam? Nggak ada sih. Tahu nggak? Ini bener keren deh. Hai, sekarang kita di Bali. Jadi kita mau Coachella V3 dan kita bakal nonton banyak film. Terakhir ini The Weeknd sama Swedish Mafia. Terus ada siapa lagi ya dari Golden? Siapa lagi? Doja Cat. Yang kita pengen nonton siapa lagi ya? The Weeknd. Udah. Swedish House. Joji nggak tuh? Joji. Kok Joji? See you. Seru banget. Biarpun udah 2 hari, kita mau hari ketiga tetep very 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 exciting. Yes, betul banget. Apalagi ya, gue tuh juga seneng banget. Trip gue ke US kali ini tuh bener-bener berkesan dan udah gitu paket lengkap. Dari nonton konser BTS 2 hari berturut-turut, happy. Terus udah gitu sekarang ke Coachella nggak cuma sehari, 3 hari yang ditonton macam-macam lagi. Happy banget. Gila, kita tuh beruntung banget loh dapat BTS, dapat Coachella, dapat orang-orang yang pada DM gue gila asik banget bisa nonton BTS, nonton Coachella. Iya dong. Tahu nggak kenapa? Karena gue ngerasa ini adalah paket lengkap yang bikin gue happy itu karena pakai Golden Rama Tours and Travel, semuanya terima beres. Ya, jadi segampang itu buat ngetrip. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu heboh, nggak perlu harus kayak cari itinerary satu-satu. Pokoknya gue mau ini, beres. Setuju, apalagi ada namanya Greta, sohib baru kita. Besi baru, gue tahu banyak banget info soal Coachella ini gara-gara si Greta ini. Benar. Udah gitu, lo tuh udah sempet bilang kemarin kita bisa chat langsung kan, bisa ngobrol, chatting langsung, minta bantuannya si Greta. Terus gimana sih caranya? Temen setia mau tahu nggak sih? Udah tahu dong semua Greta, temen setia. Buat yang nggak tahu, caranya gampang banget. Langsung aja chat sama Greta. Jadi ini tuh Golden Rama e-travel assistant, virtual assistant. Jadi misalnya untuk international tour nih, kita mau kemana? Oke, ke LA. Nanti bisa langsung pesan mau villa, mau tiket festival, mau transportasi, hotel, akomodasi, apapun. Semuanya diurusin dan tinggal chatting aja. Bener kan temen setia, gampang banget. Makanya temen setia kalau pengen mudah traveling luar negeri ataupun dalam negeri, semuanya lengkap, semuanya gampang. Coba deh cek goldenrama.com. Langsung juga follow IG-nya, gampang banget @goldenrama tours. Iya, bisa biar bisa jalan-jalan kayak kita ya. Oke, yuk udah yuk. Oke, see you. Bye. sejam lagi. Mungkin karena udah tahu turun naiknya di mana. Biarpun berubah-berubah kayaknya ya, tiap hari jalanannya suka ditutup. Tapi so much fun, different experience every day. Hey. Gua sirik sumpah sama Buclo, gua pengen gimana caranya ya? Ya nanti kita belanja lagi ya. Ayo dong, opening. Kalau kita OTW ke Coachella day 3, terus gua udah tipsy. Sejari day 3. Let's go. Lihat siapa nih hari ini? Hari ini kita mau ngeliat selain ngantungnya. Kita kembaran hari ini guys. Kita mau ngeliat The Weeknd, tapi sebelumnya bukan lu, semoga lu, bukan lu. Lu udah ada jodohnya, udah ada jodohnya. Semoga lagi sih. Iya kan, semoga bukan lu. Parah banget. Ya. Amin. Hari ini kita nonton siapa nge? Lo suka Doja Cat, ada Joji, ada The Weeknd sama Boy Slim. Boy Slim tuh lebih ke umnya ya. Iya, lo udah nggak tahu gitu. Iya, generasi beda. Joji, we wanna see kayak Joji dan juga Doja Cat dan juga The Weeknd sama Swedish House Mafia, karena ini comebacknya Swedish House Mafia setelah berapa tahun nggak kelihatan. Could've left 1,000 times, you're still by my side. And if you know the deal, then you know the deal. If it's real, then you know it's real. Toast, let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. Ya menurut gue adalah gedung, kalau bisa gue namain adalah gedung wasting time. Why? Karena semua orang datang, naik ke atas, nyampe atas, nggak ada apa-apa, cuman kayak gitu lagi, balik turun lagi ke bawah. Jadi gue namain gedung wasting time. Kalau aku hari ini tuh seru banget karena last day. Yang aku pengen tonton itu Swedish House Mafia, itu seru banget karena dia baru pertama kali manggung lagi. Yang lain-lain banyak banget, ada Joji. Ada dia. Hari ini kita harus lebih seru lagi. Kemarin udah seru banget. Hari ini harus lebih seru.